Tapi kita rakyat gini lah, kalau binatang ni kalau membuat baik, murah rezeki. Orang cuba dah, dia sangat mujarab. Allah beri atau anak kucing 3-4 ekor duduk rumah kita, jangan masuk dalam kalau kita tak suka. Biar hidup luar, biar dia amal sekalipun, nyaw. Murah rezeki kita. Allah tak atur kucing saja, datang dengan para malaikat. Lepas tu orang tetamu mari, Waalaikumsalam, dia mari minta sedekah. Ada lega, ada idea. Bukan dia mari seorang, dengan malaikat yang akan mendoakan kita. Nah, kita pun masuklah rumah ambil RM10. No. Ha, pasal kita bagi dia RM10 je. Kita bagalah pun bagi dia RM10, kita kereta ada MyV wajah. Dalam bank kita ada RM60,000, tabung haji RM11,000, bank kepala beruk RM3,000. Faham tak? Banyak lagi duit kita. Dia RM10 je. Tapi dengan dia RM10, malaikat pun doa, ya Allah, rahmatilah isi rumah ini, atau ya Allah, ampunlah dosa tuang rumah ini. Doa malaikat makbul tau. Malaikat makan haram tau. Itu doa dia makbul. Doa kita kobol Nah. Jadi kalau boleh lah, jangan sia-siakan binatang yang datang minta makanan di rumah kita. Sebab kadang-kadang dia mari minta tu, Allah nak tengok kita. Allah kata depan sekali, mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman ni, orang yang yakin dengan Allah ini, orang yang tidak ragu dengan kitab Al-Quran ini, ialah orang yang setengah daripada rezeki yang kami beri pada mereka, yunfikun. Mereka akan beri kepada makhluk yang lain pula. Kucing buka pintu dapur, kucing mari dana pula kucing. Panggil. Kucing berdiri. Marah ke bini dia. Dah tahu. Papa gitu semua anak kucing duduk kat luar. Bukan masuk dalam mulut dia. Duduk kat luar je kucing. Kucing tu sesak mana dah tahu. Tapi Allah atur. Allah bagi dah GPS guide dia tu. Mari rumah kita. Kerana Allah nak naik martabat kita gitu. Betul tak? Dia mari rumah kita. Dah apa anak kucing yang ada sini dah kena. Dah tak tahu bang. Mari mana. Amat. La ilaha illallah. Allah beri dia hidup. Boleh melapah. Beri kereta. Motor. Kerja. Bini. Anak. Banyak Allah beri. Lepas tu suruh mari seekor anak kucing. Nak teh dia. Suruh beri makan sikit. Siapa bising gitu semua. Pasal apa? Pasal dia tak berakal. Hati dia tidak ada cahaya. Dia tidak melihat dengan hati. Dia hanya lihat dengan mata kotor, tahi mata, tahi hidung. Bunyi. Sepak dia. Piung. Lepak. Semak jelah bagar anak kucing. Terbang tu. Nampak. Kucing nak minta tolong dia. Lekat jelah bagar. Sepak dia tu amat. Apa nak tolong dia? Boy. Tak. Penyelamat dunia. Tak. Ayang masuk dalam rumah. Kak tahu siapa tu ayang. Patuk. Tupoh sikit. Dia katok dengan kayu. Dia baling. Patuh peha ayang. Patuh ayang. Ayang bila kaki patuh, dia tak duduk depan orang. Dia masuk dalam rupuk. Kesian ayang. Dia akan masuk dalam rupuk diam itu. Seminggu tak akan. Dia akan baik sendiri. Tapi seminggu tak akan. Serma ni dibalas di akhirat. Sebelum hak kita zolim manusia. Ayang ni datang. Kita buka pintu dapur. Dia minta makan ke, minta kita sepu pun rambut dia ke, minta kita mandi ke, atau minta kita atur rumah tuang dia ke? Tak ada. Minta makan. Tak ada lagi minta benda lain. Pinjam MV. Tak ada. Itu duit banyak sangat dalam bank, bagi saya separuh. Set kucing nak buat arwah. Tak ada. Contoh ni, dia duduk kedai kita makan kan. Kucing mari dia kuih kasut kita. Dia kuih kasut tu, maknanya kita tengok tu kita faham. Dia nak makan ke, dia nak beli kasut. Makan, jarang dia nak beli kasut kita. Kadang-kadang dia kuih kain kita atas luar kita. Nak kabur, minta makanan sedikit. Betul tak? Kita pun ambil, bukan kata hak molek. Hak bekas kita kehek. Mula mulut kita, tak jadi telang, buah atas ming. Pelepek. Dia makan tak? Makan. Tapi kalau orang yang bijak lagi, dia nak murah rezeki. Tak kira, bubuh satu dalam pinggang ikan. Letak situ. RM1.50. Dia tidak akan muflis seumur hidup. Nabi jamin. Ada tak bila kita bagi nasi saja? Ikan ada. Ada tak? Dia komplain tak? Tapi kita ni keteku. Kita ni bakhil. Sehingga yang